The Power of Dreams. Widih, lagi ngapain nih? Hai. Ngerjain tugas nih, udah deadline dari kemarin. Deadline? Biasanya juga deadline gak kayak gini rajinnya. Dosennya killer ya? Iya, duh. Mana mumet banget lagi kepala gue, gak keluar-keluar. Yaudah, gimana daripada mumet kalau lo gue ajak jalan-jalan? Lo baru beli mobil baru ya? Iya dong. Mau dong, nyoba jalan-jalan? Yaudah, ayo kalau gitu langsung aja. Okay. Wah, Honda WRC ya? Gila, keren banget. Iya dong, keren kayak gua kan? Desainnya sporty ya, cocok banget deh buat anak kuliahan kayak kita. Jelas dong, jadi keren kalau mau pakai mobil berarti. Sepupu gue tuh mau beli, cuma masih bingung. Kenapa? Sini gue jelasin. Jadi, Honda WRV memiliki tenaga mesin terbesar di kelasnya, yaitu 121 PS. Ground clearance-nya cukup tinggi, 220 mm, jadi tangguh melewati berbagai kondisi jalan. Kapasitas bagasinya besar, bisa menampung berbagai kebutuhan sehari-hari. Dilengkapi dengan remote engine start, jadi bisa memanasin mobil dulu sebelum masuk. Dan walkway auto lock, di mana mobil akan otomatis terkunci saat berjalan menjauhi mobil. Fitur keselamatan berlimpah yang tidak hanya mencegah terjadinya kecelakaan, tetapi juga mengurangi dampak kecelakaan secara maksimal dengan berbagai fitur yang ada seperti Honda Sensing dan dilengkapi dengan 4 SRS Airbag. Gimana? Masih mumet? Enggak dong, kan udah diajak jalan-jalan. Oh iya, Honda WRV ada warna apa aja sih? Ada banyak, warnanya kece-kece lagi. Ada Innatred Metallic, Taffeta White, Stellar Diamond Pearl, Crystal Black Pearl, Meteorite Grey Metallic, sama ada lagi Innatred Metallic yang 2-tone. Oh gitu, fix sih gue bakal nyuruh sepupu gue beli. Perfect banget Honda WRV. Pasti dong, harus lu suruh beli.